Assalamualaikum Lur, ada posisi baru nampaknya ini dalam proses pengerjaan situasi kerja di kuari Lur. Ada posisi baru sekarang, wadol-wadolnya itu di atas Lur. Kita lihat dulu penampakan yang lain di sana. Ada truk boysnya yang sudah tidak asing lagi Lur. Barokah putranya Barokah lah pokoknya. Demikian putra Barokah hadir kembali di sini untuk meramaikan bursa-bursa. Barokah lagi muat ini Lur. Kita lihat dari sini dulu di tempat yang agak teduh karena panasnya luar biasa, panas kentang seperti itu. Tetap kita lakukan, tetap kita jalani Lur demi kehidupan Lur. Nek mikir kulit godewek ketengah dewek itu sudah cukup. Orang begitu angel, orang begitu susah. Tapi ketika kita berpikir dengan yang dititipkan oleh Gusti Allah kepada kita, yang dijadikan satu pertimbangan khusus dalam kita mencari rezeki, dalam kita mencari rezeki. Sang odot-odotnya sudah mulai bekerja. Sementara ada truknya Lur, truknya siapa itu? Ada truk intercooler atau yang lebih disebut dengan alat truk apa, kanter Lur, truk kanter. Kita lihat kembali ke ekskavatornya yang lagi ngisi si Lancar Barokah, yang lagi ngisi si Lancar Barokah, ngisi dolon-dolonnya. Donga dinonga Lur, untuk kebaikan kita semua Lur. Kentang seperti ini yang niup dan ngingsor truk supaya tidak terlalu panas. Sang ekskavator masih mengisi dolon-dolnya supaya nanti berangkat menuju kebongkaran lokasinya Bos Sultan Lur. Nanti kita review seperti apa lokasinya. Lokasinya Sang Pasir Manohara di Benteng Manoharanya dulu, karena kemarin-kemarin kita itu masih trail, masih dalam kondisi trail Lur. Alhamdulillah hari ini Lur
lancar, tidak terjadi kendala apapun. Demikian Dur pantauannya, nanti kita sambung lagi seperti apa larinya si Lancar Barokah dan si Kanter yang lagi ngisi pasir-pasir Manoharanya. Matur nuwun. Salam-salam dan doa-doa terbaik selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.